Selamat datang kembali teman-teman di channel Asanum. Jangan lupa saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya bagi yang beragama lain. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemudian barokah, supaya kita bisa terus berbagi ya kepada semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan lagi ya. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Coban Jahe teman-teman, atau sekarang itu dinamakan Coban Tarsan ya. Ini yang tempat yang lagi viral di daerah Tumpang ya, tempatnya di Desa Jabung. Nah, tempat depannya seperti ini teman-teman. Nanti kita mau main air di bawah sana ya. Itu ada tempat terbaru itu namanya Kopi Keceh ya. Jadi minum kopi sambil keceh-keceh itu main air ya. Yuk, bagaimana keseruannya? Ikuti terus video kita kali ini ya. Yuk, langsung saja kita gas. Tiket masuknya 5.000 per orang teman-teman. Parkir roda 2-nya 5.000, roda 4-nya 10.000 ya. Yuk kita masuk dulu beli tiket, nanti kita lanjut jalan-jalan lagi ya. Nah seperti ini ya teman-teman, dalamnya wisata Coban Tarsan ya. Nah ini tempat yang lagi hit ini, ngopi sambil main air ya. Nah ini nanti pesan-pesannya di sini banyak warungnya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu ya tempatnya, tempat ngopinya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman, sangat alami sekali ya. Nah, ini tampak dari atas ya. Wah, enak sekali nih, anak-anak pasti suka ini ya. Airnya juga bersih ya, airnya bersih dan jernih. Sekarang kita lanjut cari tempat dulu ya, cari tempat dulu buat ngopi atau buat duduk ya. Ini masih pagi teman-teman, tapi sudah sangat ramai ya pengunjungnya ya. Nah, ini makanan dulu teman-teman, mau pesan makanan. Nah ini ada gorengan, sempol, aneka macam minuman ya, ada es dawet juga, es cacing. Kita pesan makanan dulu, nanti baru kita nyari tempat ya, biar buat cemilan bersantai teman-teman. Yuk ikuti terus jalan kita hari ini, semoga terhibur ya dan bisa jadi referensi bagi yang mau jalan-jalan menikmati wisata air ya. Yuk kita gas. Oke teman-teman, setelah tadi pesan makanan, sekarang kita langsung turun dan kita mau nyari tempat ya. Nah, sini airnya sangat dingin sekali. Nah ini Asanum sudah nggak sabar ini melihat air-air ini, ngajakin mandi ya teman-teman. Yuk ikuti terus perjalanan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Terima kasih. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, ini kita sudah dapat tempat ya.
Nah, ini Sanum sangat menikmati sekali main air. Sangat betah, teman-teman. Ngopi di pinggir kali atau ngopi sambil kece ya, teman-teman. Nah, ini kita tadi beli gorengan, beli es dawet dan teh ya, karena enak sekali sih cuaca gini pakai es dawet. Terima kasih yang sudah setia menonton perjalanan hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan bermanfaat ya, bagi yang mau mencari tempat rekreasi atau tempat santai di sekitaran Pakis Tumpang ya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe-nya biar channel ini bisa terus berkembang ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek satu yang diangkat, Mak. Yang satu mana kakeknya? Satu yang diangkat. Oke teman-teman, setelah selesai nemenin Olsanu mandi, sekarang kita lanjut naik ya. Kita jalan-jalan lagi melihat-lihat yang di atas ada apa saja. Tempatnya sangat tua sekali teman-teman. Nah, ini fasilitasnya juga lengkap ya. Ada musola, ada toilet. Nah, ini ada cobaan tarsan, cobaan jahe, cobaan trap 2, trap 3 ya. Wah, berarti ini sangat banyak sekali nanti di dalam ya. Yuk, sekarang kita lanjut jalan-jalan ya. Sangat alami sekali view-nya. Kalau bersantai buat keluarga cocok sekali ya. Bagi yang barusan menemukan channel ini, mohon dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Juga aktifkan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya ya. Channel Olsanum, channel yang membahas seputar barang-barang perabotan rumah tangga dan juga vlog jalan-jalan ya.
ada cobaan jahe 3 teman-teman. Di sini juga ada peringatan dilarang mengambil tanaman bunga ya. Nah, ini sangat tua sekali ya. Kita coba telusuri dulu. Di atas ini ada apa lagi ya? Ternyata sama ya teman-teman. Di sini juga ada ya, cuma mungkin karena warungnya tutup jadi di sini tidak ada pengunjungnya ya. Warungnya tutup. Masih ramai yang di tempat pertama tadi ya. Begitu masuk tadi ya. Sebenarnya enak sekali ya tempatnya ya. Cocok ini kalau buat anak-anak kecil ini. Kita orang tua tinggal ngopi, makan, anak kecil-kecilnya yang main air ya. Tuh, sekarang coba kita lihat ke sini. Di sini ada apa ya? Itu sama sebenarnya teman-teman. Nah, di sini juga ada tempat buat ngopi ya. Cuma sayang tadi warungnya tutup ya, jadi tidak ada pengunjungnya. Tuh, sekarang kita coba telusuri ya. Saya ajak teman-teman jalan-jalan lagi. Kita akan melihat ada apa saja ya di Coban Tarsan ini. Tempat ngopi yang viral, Kopi Kecen namanya. Oh, kelihatannya di sana ramai teman-teman. Mulai ramai pengunjungnya ya. Nah, ini di sini juga ada pelangnya ya. Coban Tarsan. Yang penasaran seperti apa sih ya Coban Tarsan ya, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Jalannya sangat licin sekali teman-teman, ini karena efek habis hujan ya. Nah, ini cobanya sebelah sana ya. Nah, itu dari bawah sini kelihatan sih. Nah, itu kedengeran teman-teman. Sangat tinggi sekali ya. Bagi yang kesini mungkin jangan pas waktu musim hujan ya teman-teman. Karena ini sangat menanjak sekali. Lumayan jauh dan ekstrim ya tempatnya. Nah, itu dari sini kelihatan. Cukup lumayan jauh sekali ya. Dan di sini sepi teman-teman. Nah, ini ada keterangannya, tanjakan sayang bersamamu aku pasti bisa.
Lumayan jauh teman-teman, tapi bagus lah ya. Jadi kalau anak aja, anak-anak mungkin lebih baik yang di sana tadi ya. Wah, sangat-sangat tersembunyi ini. Jadi belum banyak yang tahu ya. Coban Tarsan. Wah, ini teman-teman sudah kelihatan ya. Coban Tarsan, coban tersembunyi ya. Cobanya banyak sekali ya. Masih alami sih ini ya. Masih belum ada yang, jarang lah ya, belum ada ya, jarang yang kesini ya. Mungkin cuma ngopi di kopi kece tadi ya teman-teman. Gak terlalu tinggi ya, tapi sangat bagus ya. Tebing-tebingnya juga masih alami. Terima kasih yang sudah setia mengikuti perjalanan kita hari ini, vlog jalan-jalan ke wisata Coban Tarsan dan kopi kece ya. Semoga menghibur.